Macam ni mesti kalau buat dekat Arab, Arab boleh santau mahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng. Sempena dengan bulan puasa ni, LC yang Kampung Baru Kuala Lumpur bagi kamu siap kamu satu menu special ni. Dia hanya ada di bulan puasa, iaitu Royal Biryani Mata Putih. Royal Biryani depa ni bukan biasa-biasa punya chef. Wei tengok gambar dia ada 10 item. Aduh mai ni, ada jin kau. Deh, jom menga. Tu asap halalalalal. Ini lah nama dia, Royal Biryani. Tak renjamnya. Ni hanya di LC Kampung Baru Kuala Lumpur. Okey, dia ada sebelah kurang 10 item. Harga dia RM250, 4 ke 6 orang makan. Jadi tunggu apa lagi? Jom kita lipat. Okey, jadi kita buka puasa, of course lah kena ada kurma. Jadi kita makan kurma dulu. Bismillah. Ni kurma bukan caplang ya. Lepas kurma kena bubuk lambu. Okey, bubuk lambu bukan ranjau ya, sempoi ya. Kita rasa. Bismillah. Sempoi. Dah mamak-mamak ya. Dah rasa bubuk. Kita rasa dia punya mi goreng mamak. Allah mak dia punya mi goreng mamak ni bita kampar. Memang sur lah. Memang teringat, terkenang-kenang, terubat rindu dekat Penang. Yang ni pula dia punya pasembot. Pasembot dia ni memang cukup syarat, cukup forum kuah pekat dengan dia punya apa ubi, kolokotel, semua cukup luar dah. Mari kita rasa tengok dia punya murtabak. Murtabak makan dengan bawang. Baru betul jalan dia. Woo! Ni baru boleh dia. Makan murtabak dengan bawang banyak ni. What it? Nama dia Epa Musa. Salah. Samosa. Ni dia cara orang Lam yang makan samosa dengan bawang jeruk. Bukan macam budak-budak lah ni. BBNU yang tak tahu apa. Tak ingat tu zaman-zaman stadium dulu. Samosa inti. Bukan ada angin. Inti puno. Mai, mamu nak tunjuk magic bagi gambar dengan menggunakan tolong magic. Nampak? Hilang. Tada! Okey, mereka ni punya tanduri memang gar punya. Ayam baik punya. Lepas tu dia kambing ni betul kampar punya berlambak dalam biryani ni. Mamu rasa ni mereka ada kandang kambing ke belakang rumah. Mamu tengok lah kambing punya berlambak dalam biryani ni. Mereka ni meniaga tak kerti nak untung ke apa? Allah, mari kita cedok nasi dulu. Cedok nasi ni pun bau dia terangkat ni bang. Mana tain dia punya rempah ratus, rempah ribu semua ada. Dengan kena dengan tairu punya sambal, kena dengan sambal garam memang rancak. Apa kena rasa weh? Nama pun biryani kambing, kita kena mula dengan kambing. Mari kita rasa nasi dah. Mari kita rasa nasi dah. Biryani dia, kita makan saja lah. Macam tu nama dia Royal Biryani. Betul-betul biryani, berani mati kan ni. Macam rasa santapan diraja-raja nak. Mana benda tak macam santapan diraja dah lah. Penuh. Lepas tu dia ada benda rare, iaitu sambal garam dia. Sambal garam dia ni even orang Penang sendiri pun tak pernah rasa. Orang lama yang kenai. Kita ambil raja. Kena dengan dalca mereka ni. Dalca mereka ni pun satu macam yang khazanah berlambak-lambak tu ada dalam dia. Dengan pekat elok macam cukup. Abang kena try ni. Makan roti menggali pun sedap dalca mereka ni. Terangkat maam. Macam ni mesti kalau buat dekat Arab, Arab boleh santau mahu. Sedap weh. Tak ranjur mahu weh. LC Royal Biryani ni hanya ada di bulan puasa di LC Kampung Baru Kuala Lumpur, bertempat dekat Jalan Raja Abdullah. Jadi hangpa nak main dia in pun boleh, ataupun hangpa nak bawa balik nak tapau pun boleh, tak ada masalah. Hangpa call je depa. Okey, tahu nombor depa? Tak tahu. Tak tahu komen lah, minta sekali depa je bagi tahu kat hangpa. Okey. Tapau orang kita yang penting. Perut menjaga. Yang penting puasa. Ni puasa pun tak lebih-lebih. Nak makan gila, haram tak puasa pun. Puasa. Jangan nak puasa tau.